Ya, itu tadi penampilan dari Sandrina, dan sekarang kita akan menyaksikan penampilan dari Mojang Bandung, Vina Chandrawati. Dia akan melukis pasir yang bertemakan landmark Kota Bandung. Karena landmark Kota Bandung ini begitu luar biasa, membutuhkan detail yang sangat spesifik, membutuhkan waktu hingga 1,5 jam. Jadi bagi Anda semua, kami sudah persiapkan tayangan berikut ini supaya lebih indah, supaya lebih spesial. Ini dia, Vina Chandrawati.
Ya itu tadi penampilan dari Vina Chandrawati. Waduh, menggambarkan semua landmark Kota Bandung ya. Iya. Mulai dari Lembang, Tangkuban Perahu, Pasupati, sampai barusan terakhir Gedung Sate. Gedung Sate. Wih, keren sekali. Langsung kita tanya komentar Dewan Juri ya. Silakan Dewan Juri. Keren banget ya, rapi kerjaannya. aku sih suka banget ya, ini salah satu yang paling rapi yang pernah kamu kerjakan. Membanggakan Kota Bandung pastinya. Gimana Mas Dit, kamu kok diam aja sih? Jadi kamu nanya saya. Aduh. Saya pokoknya apa kata beliau, saya setuju. Jadi? Kalau dia bilang Vina jelek, jelek. Kalau ya. Vina sekarang bagus? Kamu tadi bilang bagus. Bagus banget. Oke. Okay. Tapi memang betul bahwa Indonesia Mencari Bakat ini mungkin berbeda dengan yang lainnya karena memang mengutamakan kata Indonesianya gitu. Jadi seperti Sandrina tadi mengenalkan kita dengan semua tarian daerah yang saya selama ini gak pernah tahu tarian daerah. Terus seperti tadi Vina dengan gambar-gambar lokasi di daerah tertentu. Itu Indonesia banget yang tidak bisa ada di tempat lain. Jadi selain menghibur, bisa memberikan pendidikan buat penonton bahwa ini loh Indonesia. Dan memang tepat dengan kata-kata Indonesia Mencari Bakat. It's good job. Makasih Mas Deddy, makasih Mbak Titi. Memes. Sandrina, Vina. Cantik banget sih kamu malam ini pakai baju hijau. Makasih Mbak. Iya, aku tuh benar-benar luar biasa ya, kagum banget sama kamu. Karena bisa menuangkan apa yang di kepala kamu menjadi lukisan, dan lukisannya tuh lukisan pasir lagi ya. Tapi dia gak ngerti ya. Kenapa? Sandrina, kamu tuh harus ngerti psikologi gitu. Vina, fokus. Ya, tadi dia bilang Sandrina soalnya. Vina, kenapa? Kamu harus ngerti psikologi. Kalau ada seorang wanita mengatakan cantik banget sih kamu pakai baju hijau, kamu harus balas. Mbak juga cantik pakai baju kuning, itu dong. Ini acara bakat, bukan acara psikologian. Saya gak peduli, yang penting ada kamu aja udah beres. Yo. Ya. Ini sebenarnya apa, cincinlok ya? Katanya seia sekata tadi, gimana? Dia masih ragu mas, masalahnya. Masih ragu. Iya pokoknya kamu keren banget, saya sangat mengagumi karya-karya kamu, apalagi tadi melambangkan landmark Bandung. Besok-besok kalau Indonesia Mencari Bakat keliling Indonesia, wah mesti digambar semua ya. Jadi kita bisa ngeliat, oh kalau dituangkan ke pasir tuh jadi kayak gitu. Misalnya? Misalnya ke mana? Ke Papua. Papua gambar apa ya enaknya ya? Koteka kali ya. Kamu bisa aja. Tapi, kan macem-macem kan, Indonesia itu kan sangat indah sekali. Iya, tapi benar juga. Vina kita udah sering lihat setiap hari ya, setiap IMB. Tetapi kali ini yang menurut saya ada yang berbeda di Vina adalah Vina mempunyai kesempatan atur waktu, timing yang lebih leluasa. Dan kita lebih melihat bagaimana kalau Vina diberikan waktu lebih leluasa, semua lebih detail. Asik. Keren. Oke, terima kasih banyak Dewan Juri. Tepuk tangan untuk Vina Chandrawati. Jangan lupa nih warga Cimahi, warga Bandung, tetangganya dukung Vina, pastinya juga seluruh Indonesia ya. Dengan cara ketik IMB spasi. Spasi Vina, V-I-N-A kirim ke 3845. Hatur nuhun. Oke, hatur nuhun. Sami-sami silakan Vina. Terima kasih banyak. Itu tadi Vina Chandrawati dan